legenda yang paling terkenal di Indonesia adalah kisah Nyi Roro Kidul, ratu yang diyakini memiliki paras cantik yang menjadi penguasa pantai selatan. Kisah misteri seputar Nyi Roro Kidul, seperti halnya cerita legenda masyarakat lainnya, juga bisa dikatakan tersebar dari mulut ke mulut dari dulu hingga sekarang. Berbagai mitos terdapat di dalam cerita Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Salah satunya ialah tempat-tempat yang mana dikabarkan dan diyakini sebagai lokasi pintu gerbang dari kerajaan megah Nyi Roro Kidul. Di mana saja tempat-tempat tersebut, menghimpun dari berbagai sumber, berikut ulasan singkatnya. Pantai Parangtritis. Pantai yang terkenal dengan kisah legenda Nyi Roro Kidul. Pantai cantik yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta dan masuk menjadi salah satu destinasi wisata populer di sana. Menyebut pantai ini tidak bisa melewatkan anjuran bahwa ketika mengunjungi pantai ini dilarang untuk mengenakan busana berwarna hijau. Konon, orang yang nekat tetap memakai baju warna hijau bisa dijadikan sasaran oleh sang ratu untuk ditarik dibawa ke istana untuk dijadikan sebagai salah satu pelayannya. Pantai ini juga diketahui sebagai salah satu titik lokasi ritual persembahan sesajian pada malam Satu Suro. Pantai Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Dikatakan penduduk di Yogyakarta sendiri masih mempercayai pantai ini punya keterkaitan dengan Nyi Roro Kidul. Pantai yang berlokasi di sebelah barat Pantai Parangtritis ini menjadi salah satu pantai yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar. Dalam tradisi Jawa, pantai ini dianggap sebagai salah satu gerbang utama atau jalan tol menuju Keraton Gaib Laut Selatan. Kerajaan Nyi Roro Kidul yang menguasai Laut Selatan, Samudra Hindia. Hotel Inna Samudra. Dibangun oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada tahun 1962. Awalnya, hotel ini diberi nama Samudra Beach Hotel, menjadi begitu terkenal di kalangan masyarakat awam sebab di hotel ini ada kamar khusus yang kabarnya diperuntukkan spesial untuk Nyi Roro Kidul, yakni kamar yang bernomor 308. Dalam kamar khusus yang begitu ditata dan dirawat ini disebutkan dilengkapi barang-barang yang amat disukai Nyi Roro Kidul, mulai dari baju dengan nuansa warna hijau, kosmetik kembang tujuh rupa, kemenyan, dupa, parfum, hingga jajanan pasar. Dikisahkan, kamar ini juga menjadi pintu gerbang untuk masuk ke istana. Dengan bermeditasi di dalam kamar, disebutkan roh orang yang bermeditasi bisa masuk melayang ke alam gaib menuju kerajaan Ratu Pantai Selatan, Nyai Roro Kidul. Pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Pantai yang satu paket dengan Hotel Inna Samudra, sebab hotel tersebut memang berada di Pantai Pelabuhan Ratu ini, seperti Hotel Inna Samudra yang terkait mitos Sang Ratu Pantai Selatan. Pantai dengan pasir putih dan ombak besar ini juga dikatakan erat kaitannya dengan Nyi Roro Kidul. Pantai Parangkursi, Banyuwangi. Terletak di Dusun Ringin Agung 56, Kecamatan Pesanggrahan, Banyuwangi, Jawa Timur. Pantai ini juga disebutkan sebagai salah satu lokasi pintu gerbang kerajaan Nyi Roro Kidul. Di sini terdapat bebatuan karang yang formasi bentuknya membentuk kursi setinggi sekitar 15-20 meter. Konon, kabarnya kursi tersebut dipercaya sebagai salah satu kursi singgasana dari sang penguasa pantai Laut Selatan, Nyi Roro Kidul.